Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadihim ilal haqiqatil majaza amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam la yu'minu ahadukum حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Alhamdulillah, hari ini kita berada di muka surat 404, sambungan kita pada hadis yang pertama. Bida'ah yang ditolak itu ialah bida'ah dalalah. Bida'ah dalalah. Dan pada masa ini kita masih lagi membicara tentang bida'ah dari sudut bahasa. Bida'ah dari sudut bahasa. Di ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah membahagikan bida'ah itu kepada dua, iaitu bida'ah kepada tiga. Bida'ah dari sudut bahasa, bida'ah dari sudut istilah, dan bida'ah dari sudut amalan. Bida'ah dari sudut amalan. Okey. Bida'ah dari sudut istilah. Maksudnya kita ni ada dari sudut bahasa dan ada dari sudut istilah. Jadi telah kita jelaskan perkataan kullu bida'ah tadi. Setiap bida'ah. Maksudnya kalau tengok terjemahan tu kata setiap bida'ah. Kullu bida'ah. Jadi kul itu bukan terjemahnya keseluruhan. Semua benda baru tadi adalah bida'ah. Tidak. Dan kul itu tidak dari segi konsep bahasa Arab, dia tidak memberi makna keseluruhan. Sebab kalau kita lihat dari sudut-sudut yang lain dan dalil-dalil yang lain, jadi tak kesemuanya bida'ah itu adalah bida'ah yang dalalah. Bida'ah, perkara bida'ah itu adalah dalalah dan sesat. Dalalah dan sesat. Okey, atas perkara ini telah kita jelaskan juga sedikit sebanyak bahawa konsep pemahaman, maknanya kita kata, dan kita kata bida'ah ni fi amrina, dalam urusan agama. Jadi dalam perkara-perkara yang bersangkut paut dalam urusan agama dan perkara yang tak ada sangkut paut dengan agama seperti peralatan-peralatan moden, maka itu tidak dikira bida'ah. Tapi cara penggunaannya, sebab kita ada landasan-landasan syariahnya. Kita boleh kata dalam perkara-perkara dunia ini, dalam perkara-perkara urusan dunia ini, kita tak termasuk bida'ah. Komputer, handphone, benda itu tak bida'ah. Sebab dia terkeluar daripada perbahasan amrina. Tapi sedangkan kita ada garisan syariat. Dan syariatlah yang menentukan bahawa adakah perkara yang mana yang dikatakan bukan bida'ah tadi dalam urusan dunia, adakah kegunaan-kegunaan, cara penggunaan dia tadi sejajar atau selaras dengan syarak. Kalau sejajar dan selaras dengan syarak, maka kita terima. Kalau tidak, kita juga menganggap tak boleh kita anggap perkara dunia ni perkara bukan bida'ah, kita boleh buat apa sahaja. Tapi dia sebenarnya dia ada landasan syariah. Sebab itu kita join venture di situ. Perkara yang mana yang sesat itu ialah yang tidak ada usul asal dalam agama, dan perkara itu persalahan dan bertentangan dengan syariat. Okey, dia ada dua poin di situ. Persalahan dengan syariat. Okey. Di sini kita dah bahagikan, iaitu bida'ah dari sudut bahasa terdapat lima. Pertama ialah
bid'ah itu wajib. Bid'ah itu adalah wajib. Bid'ah kenapa wajib? Sebab itu kita kata dari sudut bahasanya, dari sudut pengistilahan bahasa. Kita tengok dari sudut logawiyahnya, dari sudut logawiyahnya. Kenapa ada satu golongan yang memakai, tengok ahli sunnah wal jamaah, bid'ah pun kata wajib. Sebab kita kata pembahagian itu penting. Pembahagian itu dari sudut mana yang kita lihat. Dan pembahagian-pembahagian yang kita bahagikan di situ bukan bagi secara akal, bukan bagi secara pemahaman individu tertentu. Tidak, dia sebenarnya diambil dan disusun daripada Quran dan hadis juga. Diambil dan disusun daripada Quran dan hadis juga. Jadi kita dah berada di muka surat 4 semalam. Kita dah menjelaskan bahawa untuk memahami Al-Quran dan hadis, untuk memahami Al-Quran dan hadis, kita perlu kepada kaedah-kaedahnya. Untuk memahami Quran dan hadis, kita perlu kepada pembelajaran bahasa tersebut, mendalami bahasa tersebut. Tanpa mendalami atau tanpa kita memahami bahasa itu, maka kita tidak akan boleh memahami bahasa tersebut dengan tepat, dan kita tidak boleh memahami, kita tak boleh untuk memahami dia tadi. Kita tak boleh untuk memahaminya. Jadi kita tak boleh fahamlah dan tak boleh kita beramal dengannya lah, sebab kita tak faham. Jadi oleh kerana Quran dan hadis ni bahasa Arab dan Arabnya Quraisy, maka dia ada kaedah-kaedah tertentu, qawaif-qawaif dan kaedah-kaedah tertentu untuk memahami bahasa Arab tadi. Maka memahami bahasa itu wajiblah. Wajiblah baru kita boleh faham. Kalau kita nak pergi belajar ke England, so kita kena faham bahasa Inggeris. Tapi kita tak kata wajib lah, sebab perkara yang kita nak hasil tu bukannya wajib. Jadi perkara yang mana terbit untuk menghasil, perkara untuk memahami wajib, dan perkara-perkara yang bersangkut paut dengannya juga fahwa wajibun. Maka benda ni adalah wajib lah. Fahwa wajib, benda yang furuk, yang keluar daripada perkara yang nak kita hasilkan wajib tadi, maka perkara itu juga wajib kaedah dia. Jadi kita wajiblah belajar nahwu, belajar sharaf bagi ulama-ulama yang betul-betul nak memahami dan menguasai dan memahami Al-Quran dan hadis. Jadi belajar, belajar, maka perkara itu kita panggil dia wajib. Bid'ah wajib, seperti nahwu, sharaf, itu wajiblah dipelajari. Sebab kita nak fahamkan. Semalam kita dah bagi jelaskan salasata quru'. Jadi Salasata quru' tadi ialah perkataan mu'annas. Maka setiap bilangan ada penjodoh bilangannya. Dia ada kawaifnya, dia ada kaedahnya, kawaifnya. Dan dari sudut kaedah logatu Arabiah sahihahnya, logatu Arabiah pun ada dua. Logatu Arabiah qalilah, logatu Arabiah kasirah, banyak yang digunakan. Dan kasirah dan qalilah ni yang sedikit digunakan, kaedah-kaedah dia. Jadi untuk memahaminya, jadi maka quru' juga perkataan, quru' juga kalau dari segi usulnya ialah satu perkataan yang mempunyai banyak makna, iaitu perkataan musytarak. Perkataan musytarak. Jadi quru' ni adalah perkataan musytarak. Perkataan musytarak, satu perkataan yang mempunyai banyak makna. So kita maknakan sekurang-kurangnya dua lah. Jadi kurang-kurangnya banyak makna tu maksudnya bukan satu. Sekurang-kurangnya ada dua makna. Jadi quru' ni kalau kita tengok dari segi haid, pula maknanya dia ada dua. Suci dan haid. Suci, suci tuhur dan haid. Jadi salasata quru'. Quru' ni ialah perkataan plural pada qara'un. Perkataan kulura pada qara'un. Qara'un ni maksudnya ialah suci atau haid. Jadi salasata ialah, salasata ialah kita panggil dia kita panggil dia perkataan lafaz lah. Kita panggil dia lafaz, lafaz mu'annas. Maka bilangan dia ada penjodoh bilangannya. Maka
penjodoh bilangannya, quruq tadi, salah satu tu ialah mumayyiz. Kita panggil dia mumayyiz. Kalau dari segi tamis pula, mumayyiz dan quruq tadi tamis. Quruq tadi quruun, quruun, quruq untuk tamis. Mumayyiz adalah muannas, lafaz muannas, maka tamisnya quruq mesti dengan lafaz jamak dan lafaznya ialah mesti muzakkar lah, sebab wanita lawan dia lelaki, muannas lawan dia muzakkar. Jadi lafaz quruq tadi mesti bermaksud muzakkar dan dia dalam jamak. Jadi tiga tu muannas, lafaz muannas. Jadi quruq tu muzakkar. Muzakkar ni maksudnya lelaki. Lelaki ni dia tak ada haid. Maka quruq tadi kita maksudkannya bagi Imam Syafi'i tadi ialah tuhur. Tiga kali suci. Tiga kali suci. Jadi pemahaman begitu yang penting. Maka wajib kena tahu. Tidak tak tahu kaedah dia tadi. Quruq tu pula lafaz mushtarak. Kenapa lafaz mushtarak? Sebab dia ada makna dan sebagainya. Jadi itu kita kena jelaskan. Jadi Imam Syafi'i memaksudkan ialah quruq tadi tuhur, dan Imam Abu Hanifah memaksudkan quruq tadi adalah haid. Quruq tadi adalah haid. Mungkin kali pertama tuan-tuan dengar, puan-puan dengar, tadi saya ulangkan sekali lagi. Jadi bila dia haid, bagi Imam Hanifah dia kata haid. Bagi bilang Imam Hanifah, dia tengok dari segi sudut bilangan tadi, mesti komplit, sempurna. Kalau satu haid, dia ada kitaran sempurna. Satu haid, kitaran haid yang sempurna, kitaran suci yang sempurna. Begitu. Kitaran suci. Jadi kalau sebulan, dia ada satu kitaran, satu waktu bagi wanita yang mu'tadah. Wanita yang mu'tadah. Dari segi haid pula nanti kita akan belajar. Mu'tadah siapa? Wanita yang datang bulan dan dia kenal pasti berapa harikah dalam bulan tersebut haidnya dan berapa harikah sucinya. Berapa harikah haidnya? Jadi kita ambil secara umum lah, mu'tadah. Wanita yang mana dia datang kitaran haid dan dia mengetahui haidnya tadi dengan bilangan-bilangan hari-hari haidnya. Sebulan tu dia sama. So dia tahu dah berapa hari dia suci, berapa hari dia berdatangi haid. Kita bagi satu contoh. Satu bulan, 1 hingga 20 waktu dia suci. 21, masuk hari ke-21, normally dia, ghalib dia, dia akan datang haid. Dan dia tahu dah itu kedatangan haid dia. Masa dia datang, kadang-kadang datang lewat sehari dua, tapi dia boleh mengenali lah bahawa kedatangan ayam dia tadi, hari-hari yang dikira hari-hari haid dia. Mana 21 kata sampai 30, kita ambil bulan tu 30. Jadi kata Imam Abu Hanifah, talak ialah, dia ada dua pula pembahagian talak. Talak sunni, talak bid'ah. Talak sunni ialah talak yang diberi semasa waktu dalam suci, dan talak bid'ah adalah diberi sewaktu dalam haid. Jadi dua-dua tu jatuh talak. Di segi hukumnya jatuh talak. Talak ni bergurau pun tak boleh. Kita bergurau ya, berseloroh. Suami dia berseloroh kat isteri, dia kata saya dah talak engkau. So jatuh talak tadi. Bergurau pun tak boleh. Waktu talak tadi dia jatuh, tak kira lah sunni ke bila ini. Tapi dia kata yang terbaik talak sunnah. Jadi sebab itu kalau kita hukum cerai apa semua, kita kena pergi jumpa qadi. Bila berjumpa dengan qadi, so lafaz talak itu mesti diberi pada qadi. Dan sebelum lafaz talak diberi, qadi akan buat perbincangan. Boleh tak suami isteri itu bertolak ansur satu sama lain? Boleh tak mereka ini? Ataupun maka okey, mereka boleh bertolak ansur dan mereka maafkan satu sama lain. Maka tadi kata okey, pernikahan itu dapat diselesaikan dan dikekalkan. Banyak masalah-masalah yang berlaku. Begitu dia masalah-masalah tengahan tadi. Jadi jadi kalau tak boleh dah, fa imsakum bil ma'ruf, kita maknanya kita ma'ruf tadi, kita buat bekerjaan dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau tak boleh, nampak dia tak boleh menyelesaikan,
dan qadi kata mungkin sesuainya untuk berpisah, maka berpisahlah dia. Itu berhaid tak teratur tu lain pula kiraan-kiraan quruq tadi. Dia ada kiraan-kiraan dia. Nanti dalam bab haid lah kita akan belajar nanti kenapa dikira, bilakah dikira salah satu quruq tadi. Dikira secara qalib atau secara dikira bulanan lah pula, dikira bulanan pula. Itu bab terakhir dia tu, dia panggil masalah furuq, masalah yang timbul dan masalah tu berbezalah. Sebab tu satu-satu keputusan tadi dia mesti jumpa qadhi untuk menyelesaikan masalah dia tadi. Jadi sebab itu ada perkara-perkara yang mana perlu membuat perbincangan, dan perlu perkara itu perlu kepada fatwa, dan perkara itu sebab tu dia pergi pada qadhi. Kalau dia kata jatuh talak ke tak jatuh talak ke, berapa lama ke dia kena ada, so qadhi yang akan membuat keputusan tadi. Qadhi akan membuat keputusan tadi, pengiraan di atas dengan wanita itu, pengiraan di atas wanita tadi. Begitu. Satu kisah zaman kita belajar dulu, kawan dalam dia buat takhasus lah dalam fiqh, itu kena ngaji Tuhfatul Izzah ni ditebal secara detail. Maksudnya kurang-kurang at least tuan-tuan kena ada kitab basic dulu. Lepas tu kita basic mengetahui perkara-perkara yang penting mengenai wanita. Lepas tu pergi kepada menjerumus kepada kitab Tuhfatul Izzah yang dikarang oleh Ustaz Mansur secara detail. Dia beritahu begini-begini detail. Masya Allah. Jadi ni kisah dia. Okey, bila kisah dia tadi nak beritahu mufti tadi, dia boleh mengeluarkan fatwa. Dia tadi panggil fatwa tu, mufti tadi boleh mengeluarkan fatwa atas perbincangan dia tadi, atas surah dia tadi, macam mana keadaan individu tadi. Sebab tu dia tak boleh buat keputusan seorang. Dia benda fatwa, dia melibatkan fatwa, kita kena pergi mufti. Melibat hukum akam, kita pergi jumpa qadhi. Sebab tu kita ada hukum qadha tadi, hukum macam mana qadhi, macam mana membuat keputusan dan sebagainya. Sebab dia ada semua tadi, perkara dalam Islam ni dah komplek. Dia tak boleh selesaikan dengan secara mudah. Maknanya dia benda tu perlu melalui proses-proses dia. Melalui proses-proses. Kita saja manusia ni cepat nak keputusan, nak buat cepat, tak nak melalui proses. Tak boleh, benda tu melalui proses. Jadi dua orang datang ke madrasah nak mengambil, nak mendapatkan fatwa. Dan ni CA, kita kata CA lah. CA mendakwa bahawa dia ni dua adik beradik. A dan B ni adik beradik. Tapi adik beradik bukan seibu seayah lah. Adik beradik lah, kira-kira adik beradik. Si A mengatakan fulan tu, si fulan tadi, si A mengatakan si fulan tu ayahnya. Si B mengata si fulan itu adalah ibunya. Orang sama. Orang yang sama. Dalam tahun 90-an banyak kes ni. Kita masa tu kita tengah belajar. Jadi si A mengatakan si fulan adalah bapanya. Si B mengatakan si fulanah. Sebenarnya fulan dan fulanah. Fulan tu lelaki, fulanah tu perempuan. Maka si B mengatakan si lah, kita ambil orang si. Si A mengatakan si itu adalah bapanya. Si B mengatakan si itu adalah ibunya. Jadi seorang itu, dialah ibu, dialah ayah. Mari datang nak menuntut hak miras, hak harta pusaka. Jadi maknanya si tadi dialah ibu dan dialah ayah. Bermaksa si tadi dia kunsa, dia mempunyai dua alat senjata. Maknanya dia wanita, dia ada alat wanita, dan dia lelaki dan dia ada alat lelaki. Dan kunsa ni dipanggil kunsa muskil. Kunsa muskil ni maksudnya dia dua-dua aktif. Jantina laki perempuan dia tu dua-dua aktif. Laki pun aktif, wanita pun aktif. Wanita pun aktif, lelaki pun aktif.
Jadi dua-dua aktif. Pening kepala juga ni. Dua-dua. Maknanya kalau kunsa biasa ni, mungkin lelaki dia aktif. Lelaki dia aktif. Perempuan tadi, yang perempuan tu tak aktif. Tak aktif. Ada tu yang perempuan dia, makna hormon perempuan dia. So, sebab tu dia kena tengok pula dari segi kedoktoran pula. Dia organ-organ dalaman dia, dia ada ovum ke ovu ke dan ovari ke ovum, ovari, dia ada ovari. So dia kena tengok sistem dalaman pula, sangkut paut begitu satu sama lain lah. Jadi tak aktif. Ni dua-dua mendakwa, itu ibunya, itu ayahnya. Jadi tak aktif. Jadi macam mana nak buat keputusan ni? Oh, sedangkan keputusan ini telah berlaku. Kunsa muskil. Jadi untuk selesai masalah ini, Mufti Jamal kata, okey, tengok fatwa-fatwa yang dahulu, tengok fatwa ulama-ulama dahulu, fatwa-fatwa majmu'ul fatwa-fatwa gitu. Dia pun buka satu kitab Farsi, dalam tulisan Farsi, kitab majmu'ul fatwa, buka fatwa mengenai masalah kunsa muskil. Masalah ni telah, perbahasan ini telah ada di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Perbahasan ini dah ada Sayyidina Ali. Macam mana nak putuskan kunsa muskil tadi? Okey. Jadi kalau dia nak putusan tadi, macam mana kegunaan-kegunaan? Jadi saya tengok ada baru ada satu kawan tu, tabib kawan saya di kota Damansara. Kira ustaz lah, dia kira tabib lah. Dia kata, ustaz, bila saya cerita bab ni, dia kata ramai orang datang pada saya. Dia ada dua senjata, dia dua alat, dia ada dua alat. Satu orang tu dia buat, dia ni lelaki, dia buat ni dia wanita, dia cenderung dia suka jadi wanita. Sedangkan alat wanita dia tu, tak aktif, alat lelaki dia saja aktif. Saya kata, benda ni wujud ke? Saya duduk mengaji je. Dia kata, ustaz, adalah orang dah jumpa saya dan dia menceritakan keadaan dia. Maksudnya benda ni ada lah. Sebab tu hukum ahkam tu ada, hukum bagi kunsa tu ada. Jadi, macam mana keputusannya Ali buat? Keputusan Ali buat iaitu tengok tulang rusuk. Tulang rusuk kan, tulang rusuk lelaki. Adakah tulang rusuk ni kita sama lelaki dengan wanita? Tulang rusuk ni sama lelaki atau wanita? Jadi Sayyidina Ali pun zaman dia pun dah buat keputusan dah. Sayyidina Ali kira, iaitu kira, sebabkan lelaki ni tulang rusuk dia berkurangan. So saya tak tahu juga itu keputusan yang dia buat. Jadi Sayyidina Ali buat keputusan. Tapi yang mendakwa tadi, dia kata ibu dia dah meninggal. Yang ni mendakwa bapa dia tadi dah meninggal. So mufti buat keputusan, mufti pun buat fatwa atas permasalahan dia tadi. Okey, harta dibahagikan sama banyak. Mana kadang-kadang sebab tu perlu kita berjumpa yang ahli mahirnya dalam bidang-bidang tersebut. Kita tak boleh jumpa hanya dengan ustaz-ustaz tertentu, kita jumpa tak boleh. Kita kena jumpa ahlinya. Kalau bidang fatwa, kita kena jumpa fatwanya, iaitu muftinya, yang dia akan membuat keputusan. Ustaz-ustaz biasa tak boleh buat keputusan. Macam saya, ustaz biasa je tak boleh buat keputusan. Sebab masalah yang bersangkut paut dengan fatwa, perlu berjumpa dengan ahlinya, iaitu dalam bidangnya, ya, orang yang dalam bidangnya, mufti yang dalam bidangnya mengeluarkan fatwa. So kita kena jumpa dia lah. Sebab tu kita nak mendekatkan jurang. Jurang apa? Jurang di antara orang awam dengan orang alim, iaitu orang-orang yang mufti dan sebagainya. Kita nak dekatkan jurang tadi yang begitu jauh terpisah. Itu dalam usaha dakwah, kita kata dalam keadaan terpisah tadi. Dalam keadaan yang terpisah, kita nak dekatkan. Jadi sebab itu, apa-apa kita perlu fas'alu ahli zikri, bertanya kepada orang-orang yang mahir. Jadi tuan-tuan dah biasa dengan saya, tuan-tuan akan tanya saya. Sebab tu saya kata ada benda yang saya boleh jawab, dan ada benda jawapan itu perlu diambil daripada orang-orang yang tertentu, orang-orang yang khusus. Okey, begitu. Jadi dalam bahasa Arab,
Jadi memahami perenggan yang terakhir tadi kan, sebelum perenggan bid'ah sunnah tadi. Jadi untuk memahami bahasa Arab perlu kepada kawaifnya, kaedah bahasa Arabnya. Jika tidak, maka tidak akan dapat memahami bahasa Arab. Maka ilmu itu wajib dipelajari, sedangkan ia adalah perkara yang baru. Perkara baru dari segi bahasanya. Barulah, sebab baru disusun zaman Nabi, tak ada lagi. Walaupun benda tu dah ada, dan walaupun benda tadi dah ada, perkara basic tu dah ada, cuma susunan tak dibuat. Misalnya pembelajaran ilmu akidah sudah ada di zaman Nabi, dan pertanyaan tentang akidah ni sudah ada, cuma tak disusun sebagaimana ulama-ulama yang terkemudian menyusun ilmu tersebut. Menyusun ilmu tersebut. Jadi bid'ah lah. Jadi mempelajari hadis. Nabi buat PhD hadis ke? Tak ada kan? Mana ada PhD hadis? Bid'ah lah PhD hadis tu. Jadi kita jenamakan dia. Kita jenamakan dia. Cara macam mana penjenamaan tadi. Jadi mana ada PhD hadis? Bid'ah lah kau belajar PhD hadis. Tak, kita kata benda tu penjenamaan. Jadi kita belajar tadi atas dasar untuk mengetahui tahap pengajian seseorang tadi. Kita kena tahu apa itu tahap pengajian seseorang tadi. Tuan-tuan, okey, begitu. Jadi keduanya ialah bid'ah sunnah. Bid'ah tu sunnat. Sunnat, ada ke bid'ah tu sunnat pula? Jadi sebab apa? Perkara wajib untuk kita mengetahuinya dan untuk kita memahaminya, maka kita perlu pada satu kaedah, iaitu nahwu dan sharaf. Perkara itu juga menjadi wajib. Bila sesuatu benda wajib dan perkara yang bersangkut pautnya yang mesti kita tahu, benda itu adalah wajib. Jadi benda tu, sekali benda tu sunat, maka perkara untuk melakukan, perkara baru yang melakukan tadi. Dari segi bahasa, perkara baru ni dari segi bahasa yang kita bincangkan sekarang. Bida'ah bahasa. Bida'ah dari segi bahasa. Kan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah memulakan. Okey, sebelum pergi kepada bida'ah lughawi yang kedua, iaitu bida'ah lughawi secara sunat. Bida'ah sunat kita panggil. Bida'ah sunat. Jadi rengkah dia bida'ah sunat. Mana boleh bida'ah tu sunat pula? Ada satu-satu golongan yang membangkitkan perkara ini. Tadi dah kata wajib, ni kata sunat pula. Mana ada bida'ah tu? Bida'ah perlu bida'ah dalalah. Semua bida'ah tu dalalah. Semua bida'ah tu sesat kan? Dalalah semua. Kita kata, tengok, lihat dulu. Tengok perbincangan dahulu macam mana ulama menyusunnya perkara-perkara tersebut tadi. Okey. Misalnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang tarawih tidak berjemaah. Sembahyang tarawih secara berjemaah tak ada. Dan kita belajar nanti dalam bab puasa, Nabi hanya sembahyang 3 kali je tarawih ni. Itu bukan atas nama tarawih. Dan perbincangan tarawih pula macam mana. Jadi Sayyidina Umar ni telah memulakan tarawih secara berjemaah. Sayyidina Umar telah memulakan tarawih secara secara berjemaah. Sebenarnya tarawih zaman Rasulullah tak berjemaah. Tarawih zaman Sayyidina Waqqa pun tak ada jemaah. Tapi zaman Sayyidina Umar, pada peringkat permulaan Sayyidina Umar menjadi khalifah, tarawih tak berjemaah lagi. Last kali barulah tarawih tadi menjadi berjemaah, dan kita kekalkan sampai sekarang tarawih berjemaah. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hanya menunaikan 3 malam saja tarawih. Malam iaitu malam 25, malam 23, malam ada pendapat mengatakan malam 23 atau pendapat malam 24. Malam 23 kita ambil yang ganjillah, 23, 25 dan 27. Malam ke 23, sebab sahabat dia nak tengok apa Nabi buat malam bulan puasa. Maka Nabi sembahyanglah malam tu. Sahabat ikut di belakang Nabi sembahyang di luar masjid. Nabi tak sembahyang dalam rumah, Nabi tak sembahyang dalam bilik. Nabi seluar dalam masjid, Nabi keluar, sahabat ikut belakang. Itu pun bilangan rakaat tak diceritakan di situ. Bilangan rakaat tak diceritakan di situ. Jadi sahabat ikut saja. Maka ulama merawikan hadis ini. Bila merawikan hadis ini, kata Nabi sembahyang malam tu 1/3 malam. Maknanya Nabi sembahyang lebih kurang waktu dia tu 1/3 malam. Tidak diberitahu rakaatnya. 1/3 malam saja berdiri malam. Malam ke-24 sahabat tunggu. Nabi tak keluar daripada hujurah mubarak.
Nabi tak keluar daripada biliknya, daripada rumah Aisyah. Jadi sahabat semayang bersendirian. Sahabat kan suka menghabiskan malam puasa tu dengan ibadat. Lepas tu malam ke-25, Nabi keluar pula, berdiri bersama Nabi sembahyang di belakang Nabi. Rawi kata malam tu Nabi sembahyang separuh malam, panjang lagi pada malam yang ke-23. So tak diberitahu rakaatnya, bilangannya. Lepas tu, selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam malam ke-26 Nabi tak keluar. Sahabat sembahyang berasingan. Malam 27 Nabi keluar. Dan malam tarawih kata Nabi sembahyang 2/3 malam. Malam tu Nabi sembahyang 2/3 malam. Panjang. Lepas tu Nabi tak sembahyang dah. Tahun selepasnya Nabi tak sembahyang. Dan tahun sebelumnya taklah Nabi tak sembahyang. Nabi sembahyang 3 malam je. Dan begitulah sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar mengambil pucuk pimpinan. Di zaman Sayyidina Abu Bakar pun sembahyang tarawih tidak lagi berjemaah, tak lagi dilakukan secara berjemaah. Selepas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat pada 2 tahun setengah selepasnya, Sayyidina Umar memegang pucuk pimpinan. Bila Sayyidina Umar memegang pucuk pimpinan, pada peringkat awal Sayyidina Umar tidak lagi melakukan tarawih itu secara berjemaah. Tarawih tadi tidak dilakukan secara berjemaah. Sebab apa Nabi tak buat? Nabi takut kalau Nabi buat, benda ni akan jadi wajib. Tak fardu pun dia akan jadi wajib. Macam mana Hanafi menganggap witir tadi wajib. Semua ulama lain menganggap witir itu sunat mu'akadah. Tetapi ulama Hanafi menganggap witir itu wajib. Itu bagi pihak mereka. Dari sudut dalil-dalil mereka lah, sebab mereka mengadakan dalil dengan sirah amar dan sebagainya. Itu oleh kerana mujtahid tadi dapat mengeluarkan hukum daripada pendapat mereka bersandarkan kaedah logatul Arabiyah dan kawaid-kawaid fiqhiyah yang perlu ada di hadapan dengan diletakkan hadis dan Quran di hadapan dan perbahasan itu dibahas secara ilmiah dan detail. Okey. Jadi sembahyang Sayyidina Umar, lepas tu dia telah memulakan jemaahnya. Dan dia tengok orang ramai sembahyang kat masjid. Sayyidina Umar pun tercetuslah keinginan untuk jadikan witir itu sunat. Witir itu adalah secara berjemaah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah melantik 2 orang imam untuk mengimami sembahyang tarawih tadi, mengimami solat tarawih tersebut. Okey, tengok. Jadi dia melantik Abdurrahman bin Auf dan qari dia tadi, iaitu Ubay bin Ka'ab. Dua orang. Saya rasa Abdurrahman bin Auf dan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam tarawih. So, berapa rekaatkah yang dimulakan oleh Sayyidina Umar dalam tarawih berjemaah tadi? Tarawih secara berjemaah tadi. Okey, kita jangan begini. Bila Sayyidina Umar lihat suasana ini, Sayyidina Umar kata apa? Ni'mati hazihil bid'ah. Sayyidina Umar berkata, ni'matnya bid'ah ni. Oh, bid'ah ada nikmat ke? Ni'mati hazihil bid'ah. Oh, nikmat kan, al-ni'mah, afa'an mukarabah, afa'an madah, ni'mati hazihil bid'ah. Ni'matnya bid'ah ni. Kenapa bid'ah tu? Kenapa terawih tu bid'ah? Maksud bid'ah ni bagi Sayyidina Umar ialah kembali kepada bid'ah lughawi. Bid'ah dari segi bahasa, bukan dari sudut bid'ah istilahnya. Sayyidina Umar buat bid'ah baru ke? Sayyidina Umar buat hukum syariat baru ke? Tak, Sayyidina Umar ni telah memulakan bid'ah sembahyang tarawih secara berjemaah itu dimulakan oleh Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar sendiri berkata, ni'mati hazihil bid'ah. Bagusnya bid'ah ini. Apa yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar? Tak ada maksud dah zaman tu. Jadi ulama mengatakan maksud Sayyidina Umar tadi mengatakan bid'ah tu dari segi bahasa. Bid'ah, nikmat
bid'ah tu dari segi bahasa, dari sudut bahasa. Sebab apa? Kalau dari sudut istilahnya pula di situ, Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi kenapa Nabi kata perbuatan khulafa'ir rasyidin itu sunnah? Sayyidina Umar sendiri mengatakan perbuatan itu bid'ah. Habis bagus bid'ah ni, Sayyidina Umar kata. Sedangkan Nabi mengiktirafkan apa yang dilakukan oleh khulafa'ir rasyidin, berpegang teguhlah kamu pada sunnahku wa sunnati khulafa'ir rasyidin, maka berpegang teguhlah kamu kepada sunnah khulafa'ir rasyidin. Nabi mengatakan sunnah khulafa'ir rasyidin, Sayyidina Umar mengatakan perbuatan dia tadi bid'ah. Jadi ulama telah joinkan di situ, lihat dalil dan sebagainya, maka perkataan. Jadi sebab tu ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bid'ah tu ada dua konsep, satu dari sudut bahasa dan satu lagi dari sudut istilah, dari segi hukum syarak dan istilahnya. Jadi Sayyidina Umar, jadi bid'ah, Sayyidina Umar kata bid'ah. Bid'ah apa ya? Sebab tu kita kata bid'ah sunnah. Nah, di situ bid'ah sunnah. Berapa rakaatkah yang dimulakan oleh Sayyidina Umar? Pada peringkat awal, Sayyidina Umar memulakannya sebanyak 8 rakaat. Dan selepas itu, Sayyidina Umar telah menambahkan bilangan tadi kepada 20 rakaat. Dan berkekalanlah sampai sekarang 20 rakaat. Jadi kita kata sunat tarawih itu ialah 20 rakaat. So orang nak buat 8 tu boleh ke Ustaz? 8 tu sunnah. Jadi kita tak kata 8 tu sunnah. Nabi buat 8 tau. Macam mana Nabi buat 8? Tahu ke Nabi buat 8? Sebab terawih tu Nabi tak, sahabat tak menceritakan terawih tadi yang Nabi buat 3 malam tu 8. Nabi tak buat 8. Tadi kenapa kata sunnah tu 8? 20 ni tak sunnah, 8 tu sunnah. Nabi buat 8. Orang malah kata gitu lah. Jadi mana dia dalil dia kata 8? Mana dalil yang diambil tadi 8 oleh mereka yang menganggap terawih tu 8? Mereka mengambil hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Sayyidatuna Aisyah mengatakan sembahyang malam qiyamul lail yang Nabi buat tadi 11 rakaat. Qiyamul lail yang Nabi buat tadi 11 rakaat. Jadi 11 rakaat tu Aisyah kata Sayyidatuna Aisyah, Amma Aisyah kata apa? Mak Aisyah lah kita panggil. Amma Aisyah. Itu Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sembahyang malam 11 rakaat. 11 tu apa dia? Maksudnya 8 rakaat qiyamul lail. Apakah tahajud atau qiyamul lail lah. Nabi tahajud atau qiyamul lail, perbahasan pula tahajud ke qiyamul lail ke. Dan kita dah bagi tahu dah, orang yang tak tidur tu kita kata qiyamul lail, orang tidur tu kita panggil tahajud. Dan orang kata sama tak tahajud dengan qiyamul lail, bahas pula di situ. Jadi pening kepala. Jadi senangnya orang tak tidur kita kata qiyamul lail, orang tidur kita kata tahajud. Sebab tahajud tu maksudnya bangun daripada tidur. Qiyamul lail tu orang tak tidur. Dan kalau ada ulama mengatakan ini menyamakan, okeylah kalau orang tu buat tahajud, qiyamul lail dia dah macam buat tahajud. Orang kata ulama, mana boleh tahajud lain, qiyamul lail lain. Jadi benda-benda kecil tu okeylah. Dan kau tak tidur, kau sembahyanglah. Kiralah qiyamul lail apa salahnya. Kalau kau tidur, kau katalah tahajud. Kiralah apa salahnya benda tu. Benda simple je. Jadi bergaduh pula, tahajud lain, qiyamul lail lain. Bening kepala pula lah. Jadi okey, kita tunjuk perbahasan di sini. Sebab bila nak dicetuskan benda tu, dia satu pandangan tau nak. Dia satu perbahasan. Macam mana orang itu olahkan, orang itu mengolahkan. Kan satu orang dia nak, benda tu simple je, tapi dia cerita kat kita, Allah payah je perkara tu. Aku buat pun tak buat pun tak apalah. Payah aku. Kalau satu orang tu dia bentang kita mudah. Alah, kita kata orang tu bentang, Allah macam berat dia macam gunung. Kalau orang tu bentang, Allah mudahnya dia, ringan saja seorang boleh buat. So di atas perbentangan orang tadi macam mana. Okey, jadi kita ada, kita dah tetap dah, kita dalam bahagian ulama Syafi'i. Okey, macam mana 8 rakaat yang disabitkan oleh satu-satu golongan bahawa sunnah tu 8 rakaat. Tarawih tadi dia kata dia ambil dalil daripada
Aisyah kata Nabi sembahyang malam 11 rakaat, iaitu qiyamul Nabi sembahyang Nabi sembahyang qiyamul lail ataupun Nabi sembahyang tahajud qiyamul lail atau tahajud lah. Ada waktu Nabi tidur, ada waktu Nabi tak tidur. Tapi tahajud Nabi pula ada tiga konsep pula. Peringkat awal, peringkat tengah Nabi bangun, Nabi tidur. Atau peringkat akhirnya Nabi tak tidur dah, Nabi bangun lewat sikit sampai subuh. Itu konsep-konsep yang nak dibuat tahajudnya pula. Okey, sebab tu kita belajar satu persatu, kita akan dapat ketahui tak apa. Daurah tadi kita akan belajar. Ada kata, ada ustaz-ustaz mintalah daurah tu, nama dia daurah, dia kena cepatkan lah. Saya kata tak, tuan-tuan ni kan baru dalam saya, sebab tu saya tak cepatkan daurah. Daurah tu maksud kita laju, daur, lari, kejar. Tapi kita buat tuan-tuan tak laju pada peringkat awal, kita sengit peringkat akhir tu kita bila dah bahas dah benda tu. Jangan-jangan pergi lagi benda tu, benda lain, benda ni yang kita nak bincangkan. Okey, banyak benda nak cakap tak, sebab tu dia kena tawajuh dalam satu-satu perkara tadi. Okey, Nabi pun buat. Jadi ulama membahaskan qiyamul lail ni sepanjang tahun. Qiyamul lail ni sepanjang tahun. Tarawih ni hanya di bulan puasa. So Nabi menyatakan bahawa tarawih Nabi 8 rakaat dengan dalil hadis qiyamul lail tak boleh, sebab qiyamul lail ni dia sepanjang tahun. Nabi sembahyang sepanjang tahun. Dan ulama kata qiyamul lail ni sepanjang tahun. Tarawih ni hanya di malam Ramadan sahaja. Jadi maka kita kata tarawih dan qiyamul lail dua benda yang berasingan. Tarawih dan qiyamul lail ni dua benda yang berasingan. Jadi bermakna ulama telah membuat satu istinbat di situ, di dalam bulan puasa adanya tarawih, adanya qiyamul lail ataupun tahajud, adanya tarawih, adanya tahajud. Dan mengatakan tarawih itu 8 rakaat sunnah macam mana Nabi buat tak bolehlah, sebab nak Nabi sembahyang qiyamul lail dan tahajud ni sepanjang tahun. Jadi 11 rakaat tu hak sepanjang tahun lah. 8 rakaat yang kita kata qiyamul lail dan tarawih tu sepanjang tahun. Ramadan ni Nabi buat lain, tarawih ni Nabi tak kira. Sebab kalau tengok daripada hadis lain, tarawih diasingkan. Jadi ulama pun telah membuat keputusan istinbat tarawih lain, qiyamul lail lain. Jadi maka Sayyidina Umar telah menetapkan tarawih tadi 20 rakaat sampai sekarang. Cuma Imam Malik pula dia kata gini. Imam Malik tak kata 20, mazhab Imam Malik lah. Tapi kalau Imam Malik, kalau mazhab Imam Malik 20, tapi pendapat Imam Malik sendiri tarawih tu 36, bukan 8, berapa? 36 rakaat. Kenapa pula 36? Kalau nak rajin buat 36 macam Imam Malik. Orang dulu dia orang seronok. Orang dulu dia orang seronok. Buat ibadat kita ni cakap banyak, ibadat malas, habuk pun tak ada. Malas. Saya pun sama dengan tuan-tuan. Tapi bahkan tuan-tuan tu lebih baik daripada saya lagi. Malas. Orang dulu dia suka buat ibadat. Orang dulu buat pahala banyak. Orang dulu buat dosa sikit. Orang sekarang kita tak boleh ikut pelajar. Kita mana boleh ikut pelajar. Hak mari terawih tu budak-budak hafiz saja, dia tak belajar alim lagi. Dia pun tak tahu kiraan kita berapa terawih tadi. Jangan ikut pelajar. Sebab itu kita tak ikut pelajar. Pelajar kata tak apa buat gini, bacaan pendek baca. Jangan ikut pelajar. Kita tengok sunnah. Hak kita dah buat macam mana tu terpulang. Tapi kita tak boleh jadikan pelajar itu sebagai dalil. Sebab pelajar tu pun lebih kira tuan-tuan juga rajinnya. Rajinnya. So kita tengok ulama dan kita buat macam mana garis panduan ulama. Jadi kadang-kadang kan SOP dikeluarkan, ramai yang tak ikut SOP pun. Ramai tak ikut SOP, tapi kita ada SOP. Begitu juga sembahyang apa semua, kita tak boleh anggap dia SOP, tapi kita ada SOP dia. Yang buat tak langgar SOP tu lain macam. Kita tak boleh tengok orang tu buat itulah sunnahnya, tak. Kita tengok macam mana yang telah ditentukan oleh ulama. 36 kan, mana jadi 36 tambah 16 lagi. Tarawih maksudnya berhenti seketika. Tarawih jamak dia, plural dia tarawih. Tadi dia berhenti ketika lepas 4 rakaat berhenti. Orang Mekah dulu orang tak ramai kan,
orang Mekah selepas dia buat 4 rakaat dia berhenti rehat sekejap, nak sebelum 4 rakaat lagi. Dia 2 rakaat dia tak boleh buat 4 rakaat dia right? Dia buat 2 rakaat sebab kait qiyam sembahyang sunat ni rakaatain. Subahas pula 4 boleh tak 4 darat. Jadi tarawih ni sunat dia rakaatain. Kita buat dengan 2 rakaat. Selepas buat 2 rakaat orang Mekah dia berehat. Jadi dia berehat, dia bukan berehat minum cair apa semua orang dulu. Dia berehat, dia tawaf. Dia tawaf 7 pusingan. Lepas tu dia sambung lagi 4 rakaat. Jadi di antara 20 rakaat tu dia ada 4 tarawih, tempat berhenti. So setiap tempat berhenti 4 tu dia, orang Imam Malik kata Madinah ni dia tak ada Kaabah, kita tak boleh tawaf. Jadi orang Mekah dia boleh tawaf. Lepas 4 rakaat dia tawaf, lepas tu dia sambung 4 rakaat lagi. Kita orang Madinah mana boleh tawaf? Kita tak boleh tawaf sebab kita tak ada Kaabah. Maka tempat orang Mekah tawaf, tawaf selepas 4 rakaat, tawaf selepas 4 rakaat, maka orang Madinah dia kata orang Mekah tawaf, kita tak boleh tawaf. Tempat tawaf tu kita ganti dengan 4 rakaat. Jadi 4 kali berhenti, 4 kali 4, 16 rakaat tambahan. Jadi Imam Malik kata tarawih tu 36. Sebab tu dikira dari sudut tu 36. Tapi jamhur berpendapat, jamhur buat sepakat lah 20. Jadi tuan-tuan nak buat 8 tu, tuan-tuan malas lah. Macam saya malas nak buat 8. So tuan-tuan tak boleh kata kita kan manusia kan, dia nak sabitkan tu semua dia buat tu sunnah. 8 tu lah sunnah. Mana 20 rakaat tu sunnah Sayyidina Umar. 8 lah sunnah. Engkau malas kan sudahlah. Kau jangan kata 8 tu sunnah. Sunnah apa-apa ke tak tahu apa pun, kau nak buat 8 buatlah. Jangan kata dia sunnah. Hak tu pula bila tu tengah-tengah tu lepas 4 rakaat. Lepas 4 rakaat ada tazkirah pula. Tazkirah tu bina'ah mana pula. Bina'ah mana pula tazkirah tu. Ada kita bina'ah pula. Jadi orang yang buat 8 tu dia buat tazkirah pula 4. Jadi sebab tu saya bulan puasa orang panggil tazkirah saya. Lepas terawih tu orang panggil tazkirah. Atau tengah terawih tu orang panggil tazkirah. Saya bulan puasa saya off ceramah saya malam-malam. Saya kata tak nak, saya nak buat 20. Saya tak nak jadi 8, balik kena saya buat 12 lagi. 12 rakaat lagi kat rumah tak larat dah. Tapi tak bolehlah kita nak paksa orang masjid tu buat 20. Dah. AJK dia tu lebih pada qadi lagi. Pengerusi surau dalam masjid tu lebih pada qadi lagi. Putus. Okey, mesyuarat keputusannya ialah 8 rakaat tarawih kita. Sebab kita nak jaga ahli-ahli jemaah kita. Engkau sampai bila nak jaga ahli jemaah engkau? Oh jadi, hebat apa ni, pengurusi masjid dan surau. Ataupun kalau Selangor dia tak panggil pengurusi, dia panggil apa tahu Selangor tu. Selangor dia tak panggil pengurusi, cuma KL saja, tempat-tempat lain dia panggil pengurusi masjid. Oh pengurusi masjid hebat pula, dia yang tentukan 8 ke 20. Siapa engkau nak tentukan tu? Kalau orang kata, kita kata gitu marah pula kan. Jadi begitulah halnya keadaan yang menimpa umat. Hal-halnya kerana iman yang lemah. Hal sebab apa? Kerana iman yang lemah. Orang kata kita tak, kita raikan orang yang tua-tua ni. Orang tak. Oh kita buat 20. Engkau nak buat 8 berhenti tengah tu, terpulang kau. Terpulang pada engkau kena buat. Jadi 20 kita tetap. Tapi seluruh dah perubahan nazir. Perubahan telah berlaku. Perubahan telah berlaku ke semuanya. Jadi kalau kita gitu marah pun nak persatuan nazir-nazir pula kalau Ustaz Usno. Marah pula kata macam tu. Begitu tak boleh. So kita buat keputusan 8, 20. Siapa nak buat 8 dia turun jadilah. Turun apa? Tak apa kita raikan jemaah yang ramai. Agama ni kita tak boleh raih hak lemah. Kita kena raih hak kuat. Kita kena letak kuat. Siapa lemah dia keluar masuk tu pulang pada dia lah. Tapi kita kena letak benda yang kuat di depan. Agama ni kita kena mesti letak hak terkuat depan. Kita nak buat sikit tu pulang lah. Kalau kita dah letak sikit, orang nak buat banyak kesian lah orang. Orang nak buat sempurna. Apa ni je dia kata. Jadi orang duk tunggu sekarang. Seluruh dunia duk tunggu sekarang. Mekah, Madinah 8 ke 20. Betul orang duk tunggu sekarang dunia ni. Mekah Madinah tak buat 20 tu,
Mekah Madinah tu masih buat 20 tu. Tapi seluruh dunia dah berubah dah. Malaysia ni dah berubah dah jadi 8 dah. Oh, kalau Mekah Madinah buat. Nah, Mekah Madinah tu kita tahulah. Dia salafiyah yang kuat. Tu pun dia buat 20. Dia tak buat 8. Kalau dia buat 20. Kalau dia buat 20 tu. Kalau dia buat 8. Tak tahulah dunia ni buat 4 ke 2 rakaat. Sebab tu saya kata selalu pada pelajar-pelajar saya, tuan-tuan, kita bagi tahu pada murid-murid saya, kita ni belajar, kalau kita tidur dalam belajar, kita orang yang belajar agama ni tidur dalam pelajaran dia. Tuan-tuan tahu tak apa kesan dia? Beritahu kepada pelajar-pelajar, tahu tak apa? Umat tidur dalam maksiat. Kita tidur dalam kebaikan, mana efek orang kebaikan ni dia besar pada orang keburukan. Jadi orang kebaikan ni dia tidur dalam belajar. Dia tidur dalam belajar. Dia tidur dalam belajar. Jadi umat bukan tidur tau. Umat ni tidur dalam maksiat. Umat ni tidur dalam maksiat. Jadi kalau orang agama ni dia tak kuat dengan agama dia, orang dunia dia memang dah lemah dalam dunia dia. Sebab orang kuat agama ni lah agama dapat terpelihara. Begitu. Jadi sunatnya begitu. Okey, jadi faham eh? 20. Saya normal mulakan 20 sampai sekarang 20. Jadi ada bahan lagi 20 ke 8, 20 ke 8. Jadi so kita kekalkan. Kalau kita di Seri Petaling, kita kekalkan. Kalau pelajar-pelajar kita pergi baca kat mana-mana surau nak baca, kita dah kita panggil AJK tu. Yang nak panggil budak-budak kita buat terawih, kita panggil AJK tu. Kami boleh bagi pelajar kami, syaratnya 20. Kalau tuan tak nak 20, kami tak bagi pelajar kami. So kami nak latih pelajar kami buat 20. Tu pelajar masa dia jadi imam, dia jadi buat 20, lepas 8 tu pulang berada. Tapi kita nak beritahu masyarakat benda yang tetap, benda yang maknanya agama, dan kita tak boleh kurangkan. Siapa nak mengurangkan secara infradi, tu pulang pada dia. Kami belajar daripada Mufti Zainul Abidin pada tahun 99. Pada tahun 99 dia datang. So dia ada 4 hari. Kita nak buat program ni 4 hari ke 3 hari kita mesyuarat lah. Oh ni kata 3 hari sebab sebab orang bercuti hari Isnin. Mufti nak balik hari Selasa. Kita buat mula program hari Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari Isnin ada free lagi. So kita nak buat tak? Perlu tak buat. Kata masya Allah macam-macam. Selepas syur Mufti sebelum dia putus, Asyik Mufti Zainal Abidin rahmatullah alaih, dalam mesyuarat tahun 99 dia nak buat perhimpunan di Malaysia. Lepas Mufti datang kali terakhir lah sebelum Mufti meninggal. Wah, meninggal. Saya yang uruskan khidmat Mufti apa sebagainya tu. Masa tu duduk di rumah Haji Jamal lagi, masjid kita Seri Petaling, tempat foreigner elders tak siap lagi. Kita letup di luar sikit tempat untuk memberi kerehatan. Allahu Akbar. Jadi Mufti buat keputusan. Oh, ini khama syurga, ini syurga, ini syurga, ini syurga, macam-macam lagi. Oh, ini tu otak masing-masing lah. Fikir-fikir. Mufti kata agama kita tak boleh tengok yang lemah. Agama kita tak boleh tengok yang lemah. Dan kita buat keputusan agama mengikut orang lemah tak boleh. Kita kena ra'i orang lemah. Tapi kita nak buat satu-satu keputusan, kita tak boleh tengok orang awam dan kelemahan umat. Mau kita buat macam tu, kita mesti meraikan. Tapi kita tak boleh buat keputusan mengikut orang lemah. Mesti kata kita buat 4 hari sebelum tu. Hari Isnin orang kerja. Oh, dia kerja. Dia pergi kerja. Tak jadi masalah. Dia pergi kerja. Kalau orang tu dia rasa penting majlis kita, dia mintalah cuti 1 hari. Dia duduklah. Jadi orang rasa dia penting. Dia penting untuk hadir pada hari Isnin tu, hari yang bekerja. Maka dia mintalah cuti. Sebagaimana kita penting keperluan untuk keperluan-keperluan kita, kita pun ambil cuti juga daripada pejabat untuk menyelesaikan keperluan kita. Itu keperluan-keperluan harian kita. Ini keperluan akhirat. Saya pun rasa benda tu penting. So dia ambil cuti. Kita bukan rakyat ni ada orang tak boleh cuti. Dia rasa dia penting. Kita, maka dia ambillah cuti pada hari Isnin tu. Dia
Dia duduklah majlis kita. So majlis kita berjalan 4 hari. Jadi sebab itu sepatutnya surah tu, pengurusi tu kata tak, kita buat mengikut agama 20. Siapa nak buat 8 terpulang. Pengurusi itu sendiri ke nak buat 8 ke, naik pengurusi itu sendiri nak buat 8 ke, imam dia sendiri nak buat 8 ke, terpulang. So kita letak 20. Tinggal 3 orang. 3 orang tak apa. 3 orang ni pun tak apa. Kalau semua tinggal, siapa nak buat yang 20 tu sunnah tadi? Siapa nak buat? Jadi dari sebab itu dah, dia penting dah satu sama lain, satu sama lain. Sebab tu dalam dakwah kita mengajar umat kepada kemampuan dan kebolehan. Kita nak bawa umat supaya umat ni mampu. Supaya umat ni ada istidad, ada kemampuan untuk menghadapi rintangan, untuk menghadapi masalah-masalah besar. Jadi untuk menghadapi rintangan ini paling penting iman. Sebab tu kita usaha atas iman. Sebab tu kita usaha atas iman. Sebab tu kita usaha atas iman. Oh, isi iman. Tak apa dah iman. Bila ada iman, bukan setakat tarawih ha. Saya dah cerita tuan-tuan kan. Satu orang tu dia intikaf. Dia intikaf dah 30 tahun dah. Setiap tahun dia intikaf. Nak dapat pahala intikaf. Kita intikaf okey lah, pergi intikaf malam tu. Tak, dia ambil intikaf sunat ni. Saya telah jumpa satu orang, umur dia dekat 70 dah. Saya tanya dia, pakcik, pakcik intikaf ni berapa lama dah? Pakcik intikaf ni berapa lama? Dia kata dah 30 tahun nak saya intikaf. Dia engineer. 30 tahun dah nak pakcik intikaf. Dan pakcik tak pernah tinggal i'tikaf ke? Dia kata tak pernah. Alhamdulillah, masa saya muda, saya bekerja pun, saya ambil cuti setiap tahun, 10 malam akhir, 10 hari akhir, saya i'tikaf di masjid, saya tak keluar. Dah 30 tahun dah saya i'tikaf. Dan setiap tahun saya cuti, sekarang saya dah pencen dah. Alhamdulillah lah, banyak lagi masa. Banyak lagi masa, saya boleh bagi masa. Saya dah banyak. Masa saya muda tu pun saya ambil masa 10 hari akhir saya i'tikaf di masjid. So suasana kita i'tikaf di masjid pun tak ada lagi. 10 hari darat. 10 hari itu bermula malam 21 tu, hari 21 tu ataupun petang 20 tu, bermula petang 20 nak petang 20 nak ambil malam 21 tadi. Jadi iman tadi penting. Jadi dia join banjir iman, kena usaha pembelajaran ni, kena tahu. So kita bergerak serentak. Itulah yang nak disediakan oleh Maulana Ilyas. Apa yang kau nak daripada dakwah ni, Syekh Ilyas? Ihya'u jami'i ma ja'a bihin nabi. Nak hidupkan balik apa yang ditinggalkan oleh nabi. Tapi kena sediakan umat lah. Kena sediakan umat lah atas perkara tersebut. Okey, kita terpesong jauh lari dia. Tak, bukan terpesong, maknanya kita dah kadang-kadang kan sudut-sudut perbahasan tadi. Okey, 20 ke 30 ke macam tu. Okey, kedua bid'ah sunat macam tarawih tadilah. Jadi Said Norma kata ni'mati hazihil bid'ah. Oh, bagusnya bid'ah ni. Sedangkan Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin mahdiyin sunnah khulafa rasyidin. Kenapa Sayyidina Umar kata bid'ah pula? Dari sudut bahasa. Kerana Sayyidina Umar lah yang memulakan tarawih secara berjemaah dan mengekalkannya dalam 20 rakaat. Okey, jelaskan. Kali ni dah jelas. Okey, dah jelas. Jadi bid'ah kedua ialah mempelajari ilmu. Ilmu tu, mempelajari ilmu. Jadi sabit ilmu ni sabit daripada Nabi alaihi man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma. Maksudnya ilmu ni sabit, ilmu ni kena ada, kena sabit. Tetapi cara pembelajaran, itu kita panggil macam mana konsep pembelajaran tadi. Macam mana konsep pembelajaran, di mana tempat belajar tadi. Jadi maka, tapi sahabat dia tak belajar di madrasah. Sahabat ada madrasah ke? Tak ada. Sahabat belajar di jami'ah ke, universiti ke? Tak ada.
seperti Sayyidina Muaz belajar daripada Nabi sedang naik unta je. Ya Muaz, Muaz kan duduk belakang Nabi, radifalakum tu. Kisah jilid pertama tu Nabi kata, ya Muaz, labbaika wa sa'daik ya Rasulullah. Lepas tu Nabi kata, ya Muaz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Nabi kata tiga kali, ya Muaz, labbaika labbaika sa'daika ya labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Mu'ah duk atas unta belajar. Dulu amalan amalan semuanya di masjid lah. Sekarang pindahkan di diluarkan masjid, dikeluarkan masjid. Sebab tu kita nak bawa umat ni pada masjid balik. Tapi duduklah masjid, kena jagalah adab-adabnya, tertib-tertibnya. Sebab Ashabul Sufah tu dia tak duduk dalam masjid, dia duduk di luar masjid. Okey. Jadi di zaman Sayyidina Muaz dia belajar. Jadi zaman sekarang pembelajaran ilmu. Ilmu tu ada zaman Rasulullah, cuma tarikah menghasilkannya adalah baru. Tarikah kita nak hasilkan tadi adalah baru. Tarikah tadi adalah baru. Sekarang menghasilkannya adalah baru. Jadi maka sunatnya ialah belajar ialah satu tempoh masa. Jadi sekarang adalah pembelajaran ilmu itu sabit. Tetapi tarikah menghasilkannya adalah baru. Seperti membangunkan madrasah. Jadi kita kata buat madrasah, buat jami'ah itu sunat. Itu bida'ah sunat. Maka ini adalah sunat, iaitu belajar untuk satu tempoh masa. Belajar satu tempoh, satu tempoh masa. Satu tempoh masa belajar. Jadi kenapa ada bachelor? Oh, kenapa ada MA? Oh, kenapa ada PhD? So, kita ada satu tempoh cara yang diletakkan Madinah pada universiti. So, dia ada tempoh-tempoh tadi. Jadi, tempoh. Ulama terdahulu merantau. Orang dulu dia belajar tak ada masa, tak ada tempoh. Merantau dia belajar sana, belajar sana, belajar sana, belajar sini. Sufyan bin Uyainah, satu orang Sufyan. Dia bersama dengan dua orang sahabatnya. Orang dulu tertib dia belajar. Mana ada madrasah masa tu? Mana ada orang nak bantu madrasah. Jadi ulama-ulama ni ada di tempat-tempat yang berlainan. Jadi tiga orang ni pergilah merantau, bermusafir untuk menghasilkan ilmu. Dalam masa dulu tak ada orang yang nak biayai dia belajar. Belajar sendiri atas inisiatif sendiri. Belajar sendiri. Tak ada orang nak support dia belajar. Tak ada orang. Sebab tu kita kata nak infak apa semua, nak bantu apa semua. Tak ada. Jadi tak ada. Sendiri semua inisiatif sendiri. Jadi tiga orang ni pergilah belajar sambil berniaga. Belajar sambil berniaga. Wow, pergi belajar sambil berniaga pula. So dia pergi, dia pergi daripada bandar A. Dia kata dia duduk di bandar A, dia pun pergi bandar B. Maka dia bawa barang-barang dagangan daripada bandar B, bandar A. Dia pun duduk situ, dia pun niaga. Niaga, 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 dia dapat untung. Modal dia simpan, untung tu dia guna untung tadi nak belajar. Nak gunakan belajar. Sebab belajar tak boleh nak berniaga lah. Kalau berniaga sambil belajar tak boleh. So belajar kena komitmen. Belajar kena komitmen. Sebab tu waktu belajar tu kita tak berniaga. Orang berniaga masa belajar tu dia tak habis ngaji. Dia susah nak habis mengaji. Tak belajar sikit-sikit. Okey, kalau orang Kelantan tu, kalau kita belajar universiti tu balik barang bawa kat universiti tu, orang beli sikit-sikit tu belajar sambil, dan bukannya sepenuh masa berniaga. Tertib dia macam orang dulu lah. Jadi kalau berniaga, dalam masa belajar itulah dia berniaga. Kejar sana, kejar sini nak berniaga. Belajar lagi. Dia tak boleh. Dia kena komitmen. So, habis jual barangan, dia simpan modal. Dia simpan modal. So, duit untung dia buat belajar. Dia buat belajar. Makan situlah. Makan belajar ala kadar sudah cukup lah. Makan belajar ala kadar je. Bukan apa pun. Cukup ambil lah. Alas perut je kita sarapan kat madrasah. Roti kosong je. Roti kering hak semalam je. Panaskan celup air. Panaskan sikit bakar sikit. Atas minyak sikit. Makan je sarapan. Cukup je nak belajar. Bukan nak apa-apa. Sekarang mesti berkhasiat. Apalah ada duit. Ada duit rezeki. Belilah tak kisahlah. Anak-anak tuan-tuan belajar. Tuan-tuan bagi bagus-bagus. Makan tak ada masalah. Tapi kita dulu belajar dalam keadaan susah. So makan apa yang ada jadilah. Tak kisahlah. Okay. Lepas tu, maka ilmu di bandar B telah diambil sebanyak mana yang nak dah dapat. So, dia kena berpindah ke bandar C. Dia kena pergi ke bandar yang ke bandar C. So, dia bawa barang dagangan daripada bandar B
ke Bandar C. So mula-mula buka kedai dulu, meniaga, orang beli apa semua, orang beli apa semua. Habis, so dia tutup kedai, dia simpan modal, so dia buat untung, dia buat belajar. Jadi apa yang dah, ilmu yang nak diambil di Bandar C telah habis dengan habisnya duit tadi. Sampai ke Bandar D, dia bawa barang Bandar C, dijual niaga. Tapi nak daripada Bandar D ni, dia nak ambil ilmu tu banyak. Maka semasa belajar tadi, duit modal, duit untung dah habis. Ilmu yang nak diambil oleh guru yang berada di Bandar D masih banyak. So dia pincir, macam mana? Belajar ya. Takkan nak berniaga. Mengaji kena sambung. Jadi guru payah-payah pula. Susah pula nak bagi cari guru-guru nak mengajar ni. Susah pula. Kena sambung. Kena sambung. Sebab tu kalau saya mulakan pada tuan-tuan saya, saya nak berhenti. Tak kira lah tuan-tuan ke mana. Tapi saya sayang. Sebab saya nak cuba curahkan apa yang saya ada sedikit sebanyak ni pada tuan-tuan. Untuk share dengan tuan-tuan. Bincang dengan tuan-tuan. Supaya tuan-tuan tidak berpemikiran. Quran hadis saja betul. Ulama' tak payah. Saya bincang dengan tuan-tuan. Tuan-tuan nak terima tak nak terima terpulang. So saya bagi pada tuan-tuan. Tidak terima hadis. Jadi begitu. Jadi bila keadaan begitu, dia kata duit untung dah habis. Guna duit modal lah. Guna duit modal. Duit modal pun dah habis dah di Bandar D tadi. Duit modal pun dah habis dah di Bandar D. So macam mana? Habis dah ilmu, tak habis lagi. Nak ambil ilmu di situ tak habis lagi. Macam mana? Dia kata, kita ni dah 3 hari tak makan ni. So lepas 3 hari kita boleh, halal dah bagi kita untuk meminta bantuan. Sebab kita dah 3 hari tak makan ni. Lapar ni, duduk mengaji ni. Lapar ni, duduk mengaji ni. So macam mana? Mesyuarat 3 orang. Mesyuarat dia kata dua orang pergi belajar, seorang pergi minta cari bantuan. Kena buat keputusan, Sufyan bin Uyainah ni dia muhaddis lah, ulama-ulama hadis. Sufyan bin Uyainah, ulama hadis. Dia macam mana ni? Ni macam mana? Dia pada tahun kurung kedua tu, Sufyan bin Uyainah pada 107 hingga 198. Maka Sufyan, engkau pergi minta, buat minta bantuan. Pergilah minta dengan siapa-siapa orang yang kita tengok muka tu, orang baik ni, orang ni baik ni boleh bagi ni. Tengok buat muka nak minta tu. Tapi kena sangka baik lah. Kadang-kadang orang yang kita tak sangka tu dia bagi. Kadang-kadang orang yang kita minta tu dia tak bagi. Itu rezeki masing-masing. Nak macam mana, kena tengok firasat juga. Tak tahu, supaya Allah Ta'ala bagi doa pada kita, mudahkan urusan kita. So macam mana? Sufyan kena minta, dua pergi belajar. Sufyan kata minta, takkan nak minta dengan orang. Iza sa'alta fas'alillah. Kita belajar agama. Iza sa'alta fas'alillah. Kalau nak minta, minta dengan Allah. Takkan nak minta muka aku nak minta dengan orang. Malu. Maka Sufyan ni, dia tak minta dengan orang. Dia pergi kat masjid, dia doa. Minta, ya Allah, tengoklah kami, ya Allah. Lapar, ya Allah. Belajar agama. Kami lapar, ya Allah. Banyak lagi ilmu yang kami nak belajar, ya Allah. Tapi kami lapar. Kami tak ada makan 3 hari dah, ya Allah. Siapa boleh bagi makan kepada kami, ya Allah? Engkau saja yang boleh bagi makan kepada kami, ya Allah. Dia minta dengan Allah. Maka permintaan ini didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Permintaan ini didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka didengari oleh raja. Mana permintaan dia sampai pada raja. Allah yang sampaikan pada raja tadi. Allah mimpikan raja. Mimpi bukan sebagai dalil, tapi sebagai ibrah, boleh dijadikan ibrah. Mimpi bukan dalil. Mimpi, kau cerita buat mimpi. Aswaja ni tak ada benda lain. Mimpi itu bukan dalil. Quran hadis dalil kita. Mimpi itu sebagai ibrah. Mimpi itu sebagai ibrah. Tabi'in. Dia mimpi itu Allah sampaikan pada raja. Raja bermimpi dia telah ditikam oleh seseorang. Betul sakit dia, berdarah. Dia bangun tengok dia berdarah. Dia kata,
Dia kata, kau ni tak patut. Dia kata, kamu sepatutnya mengambil khabar tiga orang pelajar, Sufyan bin Uyainah, Sufyan dan dua orang kawannya dalam kebuluran nak makan, tak dapat makan. Engkau raja pun tak ambil. Raja bangun. Raja kata, cari tiga orang ni. Raja tak pergi cari. Raja pun suruh menteri pergi cari. Esok kan pagi, raja suruh menteri pergi cari. Menteri bawalah bekalan sedikit. Menteri bawalah bekalan sedikit pada daripada raja tadi bawa. Hari ni cerita banyak. Tak apa. Sebab kita nak faham satu-satu konsep. Kadang ada cerita yang munasabah, kita ceritakan. Okey. Jadi, macam mana ni? Lepas tu mencari-cari, adalah berjumpa. Bila berjumpa dengan tiga orang tadi, dah raja beritahu, dah maklumat-maklumat orang asing kan di bandar tu, maklumat dia dah diberitahu. Maka menteri kata, ni bekalan daripada raja untuk tuan. Esok raja nak datang sendiri jumpa tuan. Sebab raja, dia terkaduh hati lah sebab tak dapat bantu ni. Dia hantar menteri rusuh cari budak tiga orang ni hak belajar ni. Dia kata, tiga orang talibul ilm yang belajar ni. Yang belajar talibul ilm yang belajar ni. Dia kata, cari, tak apa, duduk cari. Cari lupa. Dia kata, esok tuanku sendiri nak turun untuk jumpa kamu bertiga. Lepas tu, orang tu dah pergi, dia pun bagi hadiah dan sebagainya. Bekalan hadiah, berupa wang dan sebagainya. Lepas tu dua orang tu kata, siapa beritahu raja? Kita suruh Sufyan. Sufyan, kau minta dengan siapa? Dia kata, aku minta dengan Allah. Soal hantarlah ni. So kita macam mana ni? So macam mana kita nak buat keputusan? Esok raja akan turun jumpa kita. Satu bandar ni orang kenal kita. Glamour lah kita nanti. Superstar lah kita. So macam mana kita boleh mengaji dalam keadaan glamour? Tak habislah belajar kita. Oh, dia fikir macam tu. Oh, kita kata glamour. Senang sikit glamour. Oh, dah jadi glamour. Dah glamour. Siapa orang kenal sikit mudah buat kira. Dah glamour. Orang kenal semua orang dah glamour. Dia kata susah kita nanti. Tak belajar lah kita glamour. Superstar kita ni. So macam mana? Tak boleh belajar macam tu. Tahu habis satu bandar ni, raja nak turun jumpa kita. Oh, kita kata, kalau kita otak kita zaman sekarang, okey, senang lah orang nak bagi duit. Apa salahnya? Kita bukan minta pun. Tak, orang dulu wajib. Allah bagi. Orang-orang yang sedemikian. Dia kata, malam ni juga kita keluar daripada bandar ni. Sebelum tuanku datang untuk berjumpa kita pagi esok. So, malam tu, tiga-tiga berangkat keluar daripada bandar tersebut. Raja sampai pagi esok cari tiga ni, tak ada lah, dah keluar lah. Dah meninggalkan bandar tersebut. Dan raja telah buat keluar daripada Baitul Mal. Raja tu buat keluar daripada Baitul Mal. Raja buat keluar daripada Baitul Mal. Duit dia, raja kata, saya dah buat keluar daripada Baitul Mal. Maka saya tak akan masuk lagi duit ini kepada Baitul Mal. Maka sekarang ada satu kisah lagi mengenai Imam Ghazali rahmatullah alaih, tapi semula tu kisah tu lain, dia cerita banyak. Dia banyak cerita kisah zaman ilmiah ni, orang-orang yang terdahulu. So okey, keluarlah. Okey, keluar. Bila keluar, so maka dibinanya Madrasatul Zahra, nama dia dengan nama Az-Zahra, Madrasatul Zahra. Tapi sekarang telah ditukar dengan nama Jami'ah Al-Azhar. Al-Azhar, berapa ribu tahun dia tempat ilmiah. Allahu Akbar, Jami'ah Al-Azhar. Daripada Zahra, Fatimatul Zahra lah. Fatimatul Zahra atas nama Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Fatimatul Zahra, nama Madrasatul Zahra telah ditukar kepada Jami'ah Al-Azhar. Sekarang Jami'ah Al-Azhar masih tersegam indah dengan ilmiah mereka. Ajib. Dengan ilmiah yang ada di situ. Pengasasnya, paninya adalah ulama-ulama. Ajib. Jadi itu. Jadi membuat
madrasah, maka ditentukan masuk madrasah. Okey, nak belajar alim, sistem dia pun di 8 tahun belajar sorah, nahu dan sebagainya. Di tahun semi akhir, semi final, di tahun semi akhir, second last semester tu belajar miskat, last sekali dengan dauratul hadisnya. So itu adalah penambahan-penambahan tarikah-tarikah yang baru. Apabila mereka sampai ke satu tempat, mereka mula berniaga, modal mereka simpan, hasil perniagaan digunakan bekalan untuk semasa belajar. Apabila hasil perniagaan mereka hampir tamat, maka semua mereka menuntut ilmu di tempat itu. Maka mereka akan pergi ke tempat lain pula dengan membawa barangan di tempat untuk dijual. Di tempat dari tempat itu untuk dijual. Begitulah mereka lakukan setiap tempat untuk mencari ilmu. Satu ketika ilmu belum habis dipelajari, tapi wang sudah habis. Maka mereka terpaksa menggunakan modal mereka sebagai bekalan. Kemudian modal juga habis. Lalu mereka bermusyarat untuk memutuskan seorang daripada mereka, iaitu Sufyan bin Uyainah, untuk pergi mencari bekalan untuk belajar. Beliau berfikir lebih baik meminta pada Allah. Kemudian malam itu Allah telah mengilhamkan kepada seorang raja di bandar tersebut. Dari situ datang satu suara memberitahu supaya raja tersebut membantu Sufyan dan sahabatnya. Kemudian raja telah memutuskan menterinya untuk berjumpa mereka bertiga dan memberitahu bahawa raja akan datang berjumpa dengan mereka pada keesokan hari. Maka mereka berfikir raja datang berjumpa mereka, pasti mereka akan menjadi masyhur dan terkenal. Pada malam itu juga mereka telah keluar daripada bandar tersebut. Raja sampai keesokan hari, lalu telah mendapati mereka sudah tiada dan tidak kembali lagi. Kemudian raja telah membina sebuah madrasah. Di situlah kemudahan pembelajaran untuk pelajar-pelajar. Itu bida'ahnya, iaitu belajar di jami'ah. Bida'ahnya adalah bid'ah, apa dia? Bid'ahnya bid'ah hasanah. Yang kedua, yang ketiga, bid'ah yang harus pula. Bid'ah terbahagi kepada hasanah, kita bahagi secara hasanah dan dalalah. Bid'ah lagawi juga terbahagi kepada 5 bahagian. Wajib telah dicerita, haram, sunat, harus dan makruh. Bid'ah harus ialah seperti pakaian yang bagus. Bida'ah harus. Semua tuan-tuan dan saya buat bida'ah harus. Saya sekarang buat sunnah. Tuan-tuan tak tahu dah tuan-tuan buat bida'ah apa. Saya buat pakaian saya sunnah. Apa pula ustaz mendakwa seronok dia. Pakaian sunnah pula. Ya, pakaian sunnah adalah pakaian yang bertampal-tampal. Banyak baju saya tampal ni. Baju ni buruk dah. Sedap pakai saya tampal tapi atas niat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak saya tampal. Putih ke tampal dan seluar pun ada tampal. Baju sedap. Baju hak buat sekarang tukang jahit dia tak sedap. Tukang jahit tak sedap. Celah awek juga pakai baju. Tukang jahit tak sedap. Baju hak lama tukang jahit-jahit sedap. Sebab dah tak boleh pergi ke Bangladesh dan nak jahit baju sedap. So, 2 kali istimak tak boleh pergi. Ada tu. Biasanya pergi istimak Bangladesh jahitlah kurta sedap ni. Ada satu tukang jahit sedap tu. Dia jahit tu selesa je. Pakai sedap saja. Tahun yang tak pergi suruh budak jahit pada kedai mana dia buat tak sedap. Cerewet juga pakai baju. Pakai baju murah aja tapi cerewet juga pakai baju. Baju tak sedap. Ni baju pakai ni selesa sedap. Kenalah jahit tengkuk dia sedap apa semua. Tadi 2 tahun tak pergi jahit, beli kain pun sedap juga, kain cotton. Jahit kat Bangladesh juga tapi Bangladesh Malaysia. Bagi contoh pun jahit lain lagi tu kan. Jahit ni memang dia nak jahit apa yang dia nak jahit. Dia tak jahit apa yang kita suruh. Tukang jahit ni, sebab tu kena cari tukang jahit sedap juga boleh pakai baju. Oh. Jadi sedap jahit baju. Baju lama-lama ada buruk. Gelai baju cotton ni, dah cari poket, dah cari pula dah ni. So, kena ambil tampal baju pula poket, dah cari. Itu sunnah. Sedap pakai baju. Oh, selesa pakai baju. Jadi, baju baru ada, baju baru dah jahit. Tapi tak selesa. Tengkuk dia jahit tak sedap apa semua. Tak boleh pakai pula. Kalau isteri pandai jahit, okeylah. Alhamdulillah lah. Masya Allah. Tak kisahlah. Sebab ni kita cari hak selesa kan. Bukan nak cantik pun, nak selesa je. Kat Tonggi tu, ada satu kat Tonggi tu. Kena pergi depan dalam 2 kilometer, satu madrasah, tempat madrasah sebelah bawah madrasah tu ada tukang jahit situ. Tukang jahit tu lah. Sekol tu dia faham dah.
Ni ada boleh internet dari internet kata-kata hantar barang. Eh, baju aku tak ada lah. Oh, dia kata, okey, okey, aku siapkan. Tapi sekarang dah terputus dia. Tak jahit lama dah. Allah bagi sedap je lah. Semua tu sedap Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua tu balik pada Allah. Kan dah mengaji dah semut satu, semut dua, semut tiga. Takkan tak faham lagi. Memanglah Allah bagi sedap. Tak jadi masalah kita kata tukang jahit tu sedap. Semua balik kepada Allah. Kan kita mengaji semut satu, semut dua, semut tiga tu. Kepada Alhamdulillah tu. Jim tu. Orang dakwah dia kena sebut mesti Allah yang bagi sedap Ustaz. Sebut kata tukang jahit tu sedap pun tak apa. Kita bukan puji tukang jahit tu, kita puji Allah SWT. Kena faham konsep. Memanglah Allah bagi sedap. Siapa yang boleh bagi sedap? Allah yang boleh bagi sedap. Dan kita tak menafikan. Kita kata macam jin, semut dengan jin tadilah. Tuan-tuan dah belajar gandakan dengan saya. Tuan-tuan dah fahamlah masalah tu. Okey, jangan marah. Saya ni seronok. Jadi saya ingat tuan-tuan ni kawan-kawan saya, murid serta kawan saya. Jadi saya marah sikit-sikit. Janganlah mengambil hati sangat. Okey. Tegur sayang. Kasih sayang. Okey. Okey. Jadi, akad bida'ah tadi. Bida'ah harus. Jadi, bida'ah harus tadi. Bida'ah harus. Kita berhabislah. Bida'ah tu bida'ah harus. Jadi, tak boleh berhabis. Tak apa. Kita sambung lagi. Saya ingat malam ni saya nak sambung sedikit lagi lah. Malam ni saya nak sambung juga sedikit. Tak sejam pun, satu jam pun jadilah 9:30, 10:30 untuk sambung yang semalam tu. Saya ada urusan dan saya sambung malam ni sedikit, insyaAllah. Ada dan pagi Sabtu ada dan malam ni Jumaat malam ada untuk ganti yang semalam punya, insyaAllah. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku laqouli hadza subhanallahi alazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zul quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تسحب طلبنا إلى شيء صرفته أنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم